بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd, ma'asyaral muslimin, bapak dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rukuk dan sujud kita, doa dan munajat kita dan semua amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, walaupun hujan membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala di Kabupaten Berau ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang penuh rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Karena hujan itu merupakan rahmat Allah. Air yang turun dari atas langit merupakan air yang penuh dengan berkah. Maka semoga di malam hari ini kita mengadakan pengajian seperti ini, semoga majelis kita penuh dengan rahmat dan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pertanyaan untuk apa kita diciptakan, maka tentu orang yang beriman mantap jawabannya, semua akan menjawab, aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertanyaan ini terkadang agak sulit dijawab oleh sebagian orang-orang yang tak beriman. Ketika ditanya, untuk apa kau diciptakan? Ada yang tidak tahu. Ada yang menjawab, tetapi dengan jawaban yang keliru. Sehingga arah, tujuan, maksud dan hikmah dari diciptakannya dia di dunia ini dia tidak tahu, sehingga banyak orang menyalahartikan, kiranya dia dicipta di dunia ini untuk bisa bersenang-senang, untuk bisa bersantai-santai, sehingga segala yang dia inginkan itu terfokus kepada apa yang bisa menguntungkan di dalam kehidupan dunianya.
Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ketika dia tahu apa tujuan hidupnya, maka pasti dia akan mengusahakan segala perkara yang menjadi tujuan dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala ungkap tujuan kita diciptakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sering kita dengarkan, sering dibacakan oleh para khutbah, para khatib di mimbar Jumat, ayat yang agung ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan, untuk apa aku diciptakan? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah dan untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Allah tidak ciptakan kita hanya faktor kebetulan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan suatu maksud, dengan suatu hikmah yang harus kita pahami. Makanya ketika kita menyangka bahwasanya hidup ini hanyalah sia-sia, hidup ini hanyalah permainan, Allah Subhanahu wa taala sanggah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini bantahan dari orang-orang yang menyangka bahwasanya hidup ini cuma sia-sia, hanya permainan belaka. Tidak. Ayah sabul insanu ayutroka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja, tidak ada tujuan dan maksud dia diciptakan di bumi ini? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di antara keduanya termasuk manusia, tidaklah Allah ciptakan la'ibin, hanya untuk bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidak ciptakan mereka kecuali dengan kebenaran. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah inilah yang perlu kita upayakan. Ibadah inilah yang harus kita usahakan. Hidup kita, mati kita mesti kita tutup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh terkadang orang rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunianya, banting tulang peras keringat, mengorbankan segalanya untuk bisa mendapatkan gaji dan fasilitas yang memadai dari jasa atau kerja yang telah dia berikan. Namun terkadang sebagian dari kita lupa bahwa di dunia ini ada tugas yang lebih utama untuk kita jalankan, yaitu beribadah dan menjalankan amalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat dan karunia. Kita saja rela bekerja untuk mendapatkan gaji yang tidak seberapa terkadang. Tetapi mengapa kita begitu malasnya, sebagian dari kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita dicipta untuk hal tersebut. Tujuan dan maksud utama kita adalah untuk hal tersebut. Siapa yang memberikan kepada kita mata dan telinga? Siapa yang memberikan kepada kita hidung dan mulut? Siapa yang memberikan kepada kita tangan dan kaki? Siapa yang memberikan kepada kita anggota-anggota badan yang kita rasakan dan bisa kita nikmati pada saat ini? Kalau bukan
Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga bagi mereka-mereka yang beribadah kepadanya. Maka harusnya di dalam mengupayakan ibadah ini, harusnya kita lebih semangat lagi. Harusnya kita lebih serius lagi. Harusnya kita lebih menomorsatukan lagi ketimbang urusan-urusan dunia kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak di antara manusia yang mengabaikan tujuan dan maksud yang mulia itu. Tak bisa dipungkiri, kita masih lebih banyak sibuk dengan urusan dunia kita, yang terkadang membuat kita lalai, yang terkadang membuat kita tertipu dengan gemerlapnya dunia itu. Dunia yang terkadang melupakan kita dari ibadah. Dunia yang terkadang melupakan kita dan melalaikan kita dari berzikir dan mengingat Allah dan untuk menjalankan aktivitas kepadanya. Berapa waktu yang kita berikan untuk ibadah? Kita bisa tanyakan pada diri-diri kita, berapa waktu dalam hitungan 24 jam sehari dan semalam kita luangkan waktu kita untuk beribadah dengan semua macam dan jenis ibadah itu, dari solatnya, kemudian zikirnya, istighfarnya, ataupun sadaqahnya, taklimnya, belajar agamanya. Berapa waktu yang kita berikan? Dan kalau mau dibandingkan dengan waktu yang kita luangkan untuk dunia, sungguh tak bisa dipungkiri, waktu kita untuk dunia jauh lebih banyak daripada waktu kita untuk agama. Itu tak bisa dipungkiri, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam keadaan sebagian dari kita terkadang menyerukan keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang bisa seimbang antara dunia dan akhirat itu. Kalau dia mau seimbang, maka dia harus bagi waktunya. 24 jam, maka 12 jam dia untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Itu baru seimbang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memang mau seimbang, apalagi harusnya untuk negeri akhirat, kita harus lebih dahulukan ketimbang urusan-urusan dunia kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kesadaran akan maksud dan tujuan kita diciptakan ini dari perkara yang sangat penting, sehingga tidak membuat kita malas untuk beribadah, tidak membuat kita malas untuk beramal, karena apa yang kita untuk ya apa yang kita berikan untuk Allah itu masih sedikit. Apa yang kita luangkan waktu kita untuk beribadah itu masih terlalu sedikit kalau mau dibandingkan dengan apa yang kita suguhkan dan apa yang kita persiapkan untuk negeri akhirat. Makanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita menginginkan agar waktu kita senantiasa dihiasi dengan ibadah, maka niatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Makanya dunia itu jadikan dia sebagai perkara yang bisa mendukung kita untuk beribadah. Dan itu dimulai dari niat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebab Allah berfirman, innamal a'malu binniat, amalan tergantung dengan niatnya. Maka aktivitas keseharian kita bisa kita jadikan ibadah kalau kita niatkan ibadah. Kita bekerja misalnya, niatkan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya bekerja untuk menafkahi diri saya, untuk menafkahi keluarga saya, anak dan istri saya, untuk menguatkan badan saya supaya saya bisa beribadah. Maka kalau niat kita seperti itu, tidaklah ada keringat yang bercucuran dari wajah kita, dari badan kita, melainkan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidur, niatkan dia, kita tidur mengistirahatkan badan kita, memberikan hak pada badan kita.
Karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita memberikan hak kepada yang berhak dan mempunyai hak, termasuk badan kita. Niatkan ketika kita tidur supaya kita bisa kuat beribadah, cepat untuk bangun di malam hari atau minimal di subuh hari supaya bisa menjalankan sholat subuh. Maka tidaklah kita tidur melainkan tidur kita bernilai ibadah. Subhanallah. Aktivitas keseharian kita, Pak. Nah, untuk bisa memenuhi tujuan maksud dari ibadah itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ini tujuan. Kapan kita keluar dari tujuan ini, maka kita pasti akan rusak. Manusia, kalau keluar dari tujuan dia diciptakan, pasti manusia itu akan rusak. Ibarat pisau, pisau dapur yang biasa digunakan oleh ibu-ibu kita di dapur untuk memotong benda-benda lunak. Dipakailah pisau ini untuk motong besi, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada pisau itu? Digunakan untuk motong besi dia. Ya tentunya pisaunya akan rusak, akan tumpul. Kenapa? Karena dia keluar dari maksud dia diciptakan. Pisau itu diciptakan, difungsikan untuk memotong memang yang lunak-lunak. Tapi kalau kau potong besi dengan pisau dapur, maka akan rusak dia. Kenapa? Keluar dari maksud dia diciptakan. Demikian halnya manusia. Kita diciptakan untuk beribadah. Kapan kita keluar dari maksud ini, maka manusia itu pasti rusak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi, manfaatkan dunia untuk mendukung negeri akhirat kita, untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Cari dunia itu, upayakan dia dengan kita apa? Manfaatkan agar bisa mendukung ibadah kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, cari, upayakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untukmu di negeri akhirat. "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Allah katakan jangan lupa di dunia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ayat ini betul-betul kita terapkan. Jangan sampai terbalik. Ayat mengatakan cari, upayakan sungguh-sungguh apa yang Allah sediakan di negeri akhirat. Jangan lupa duniamu. Jadi dunia itu porsinya jangan lupa. Jangan terbalik, Pak. Sebagian orang terbalik memahaminya ayat. Nasihat mungkin dianggap sebagai nasihat yang paling bijak, yang paling bijak orang tua kepada anaknya. Apa katanya? "Nak, kau kejar cita-citamu, Nak. Setinggi langit kau kejar. Berusaha kau jadi orang sukses, Nak. Tapi jangan kau lupa sholatmu. Jangan kau lupa apa? Sholatmu," katanya. Ini terbalik, Pak ya. Terbalik ini. Kalau ayat mengatakan bagaimana? Dalam surat Al-Qasas 77, cari akhiratmu, upayakan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa duniamu. Jangan dibalik. Sehingga jangan sampai akhirat itu kita nomor dua kan. Kalau jangan lupa, artinya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhirat, agama itu kita nomor sekian kan. Kita lebih nomor satukan dunia kita. Ini keliru. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang sebagian orang, subhanallah, terkadang
Sebagian dari mereka menjadi manusia yang super sibuk. Super sibuk sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan-akan harus menyempat-nyempatkannya. Sehingga kalau tidak sempat, ya sholat selamat tinggal. Kalau tidak sempat, subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa tujuan kamu diciptakan? Apa maksud kamu diciptakan? Apakah untuk dunia? Kita sadar bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Maka masa waktu sholat saja nunggu ada kesempatan? Sehingga kapan tidak ada kesempatan berarti tidak sholat? Subhanallah. Ini keadaan sebagian manusia, para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah, dengan itulah kita hidup, dengan itulah kita mati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini harus kita sadari, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah itu zat yang maha adil, Pak. Allah itu zat yang maha adil. Namun mengapa kita terkadang tidak bisa berlaku adil kepada Allah? Terkadang kita ini, subhanallah, kalau ada WhatsApp masuk, SMS masuk, ya, di HP kita, oh, kita bergegas untuk bisa jangan sampai ketinggalan itu. Kemudian jangan sampai kita lupa membalasnya. Nah, subhanallah. Tapi mengapa saat Allah memanggil kita, saat Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita supaya beribadah kepada Allah, kita pun lambat, malas, bahkan sampai berani menunda atau bahkan meninggalkannya, waliyadzu billah. Tapi kalau bos kita yang panggil, atasan kita yang panggil, komandan kita yang memanggil, oh, itu harus siap itu. Nah, tidak mau terlambat itu, harus bersegera itu, langsung dijawab itu. Takut dia dengan atasannya, takut dia dengan komandannya. Subhanallah. Tapi dengan Allah, apakah dia bisa seperti itu? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kita ini tidak berlaku adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering menyerukan, ayo berlaku adil, berbuat adil. Naam, kita sering menyerukan hal tersebut. Bahkan sering kita mendengarkan ayatnya, sudah hafal kita, sudah sering kita dengarkan khatib di mimbar Jumat mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Tapi kita sendiri yang terkadang menyerukan keadilan-keadilan, tegakkan keadilan, kitanya belum bisa berlaku adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita perlu introspeksi diri. Terkadang kita sering boros untuk urusan dunia kita, sementara pelit untuk urusan akhirat. Padahal yang memberi rezeki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan rezeki kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering memintanya kepada Allah, tapi terkadang kita pelit untuk mengeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari kita supaya kita memberi makan kepadanya, tidak. Allah tidak inginkan dari kita supaya kita memberi rezeki kepadanya. Allah tidak butuh itu. Allah maha kaya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak inginkan dari mereka agar mereka memberi rezeki kepadaku, dan aku tidak inginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Sebab apa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebab Allah itu adalah zat yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Allah yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Allah tidak butuh kepada manusia. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah, kalian itu fakir kepada Allah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat kehidupan kita. Terkadang kita begitu asiknya, rela menghabiskan waktu kita berjam-jam, bahkan seharian, untuk bisa berada di hadapan televisi atau bermain HP, kemudian memeriksa apa namanya media sosialnya, internetnya, kita tahan berlama-lama ya untuk berada di situ. Sementara untuk bermajelis ilmu misalnya, untuk baca Quran misalnya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdiri salat atau mendengarkan khutbah yang lewat sedikit dari waktu yang biasanya, kita sudah gelisah, Pak. Pantat ini rasanya apa kayak kepanasan. Padahal baru sebentar itu. Sementara untuk HP berjam-jam kita tahan, subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengapa bisa seperti itu? Iya. Untuk urusan dunia, nah, kita tidak rela untuk melewatkannya walaupun sesaat. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, tidak masalah jadi yang terbelakang. Tidak masalah jadi yang terbelakang, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingatlah bahwasanya di dunia ini kita sementara. Tempat kita sesungguhnya adalah di akhirat. Orang ketika meninggal dunia, dia akan menyesal, Pak, dan dia mau kembali ke dunia supaya bisa beramal. Ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadamun. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia pasti menyesal. Semuanya dari kita, tanpa terkecuali. Para sahabat tanya, Pak, wa ma nadamatuhum ya Rasulullah, apa yang mereka sesalkan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Kalau dia termasuk orang yang buruk, dia menyesal. Mengapa dia tidak bertobat? Mengapa dia tidak segera perbaiki dirinya sebelum dia meninggal? Wa in kana muhsinan nadamun alla yakuna zadun. Tapi kalau dia termasuk orang baik, dia pun menyesal. Mengapa dia tidak menambah kebaikannya? Subhanallah. Di akhirat, Pak, diceritakan ada seseorang, nah, yang tatkala dia melihat ada saudaranya lebih tinggi derajatnya daripada dia, dia pun menyangka, apa amalan orang ini? Kok bisa-bisanya dia lebih tinggi derajatnya dari saya? Dia sudah tinggi derajatnya, tapi dia merasa melihat ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ada apa? Apa amalan dia? Ternyata orang ini tidak beramal, atau amalannya sama seperti amalannya dia, tetapi yang menambah derajatnya di sisi Allah karena ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada dirinya, dia pun bersabar, maka itu semakin menambah derajatnya di sisi Allah. Maka apa yang terjadi? Dia pun berangan-angan, Pak. Dia pun berangan-angan ya, supaya bisa kembali di dunia. Kemudian Allah timpakan ujian dan cobaan yang berat kepada dirinya, bahkan walaupun badannya itu diiris sedikit demi sedikit ketika di dunia, dia ingin seperti itu. Untuk apa? Supaya bisa dapat derajat tinggi di akhirat. Subhanallah. Sampai seperti itu, Pak. Nah, kita ini terkadang merasakan ujian yang tidak seberapa, kita pun luar biasa mengeluhnya, mengadunya. Nah, itu di akhirat orang karena ingin mendapatkan derajat lebih tinggi dari kawannya, dia rela, mudah-mudahan saya bisa kembali ke dunia katanya, kemudian saya dapat ujian yang sangat berat, sangat besar, walaupun diiris kulitku itu, badanku itu, dagingku itu sedikit demi sedikit, saya rela. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tidakkah kita mendengar teriakan penghuni neraka ketika berada di dalam neraka? Allah ceritakan di dalam Quran, dalam surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka serukan? Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Turunkan kami ke dunia lagi. Na'mal salihah, agar kami bisa beramal saleh.
ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dulu kami lakukan. Subhanallah. Dia berandai-andai, berangan-angan supaya bisa datang ke dunia lagi, dia mau beramal. Tapi ketika sudah datang negeri akhirat, tidak mungkin lagi bisa kembali ke dunia. Maka Allah bantah ucapan mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Artinya aku sudah berikan umur panjang kepadamu, mengapa kau tidak ingat-ingat? Mengapa kau tak sadar-sadar? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepadamu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, dengan umur itu kalian bisa mengingat Allah, kalian bisa sadar. Sungguh tak berdatang kepada kalian peringatan itu, sebenarnya sudah datang, tapi kalian masa bodoh, kalian tidak peduli, kalian menanti-nanti, nanti-nanti saja, saya akan baik nanti saja, kalian selalu bilang seperti itu. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian, kata Allah, ketika di dunia aku sudah berikan umur kepada kalian, dengan itu kalian cukup bisa mendapatkan peringatan sebenarnya, kalau kalian mau mendapatkan peringatan. Waja'akumun nadhir, kemudian Allah ingatkan lagi, sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Ulama tafsir menyebutkan ayat ini, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan, maksudnya kata ulama, uban kalian sudah tumbuh. Uban itu pak, peringatan dari Allah. Kalau sudah tumbuh ubanmu, peringatan dari Allah. Peringatan apa? Sebentar lagi akan mati. Manusia itu tidak selamanya muda, tidak selamanya kuat, tidak selamanya bersemangat. Akan datang masa-masa lemah, akan datang masa-masa tua, akan datang masa-masa di mana dia tidak seperti muda lagi. Waja'akumun nadhir, kata Allah, sudah datang peringatan, sudah tumbuh ubanmu, mengapa kau tak sadar-sadar juga? Maka Allah katakan, fadzuqu, rasakan azab di akhirat ini. Fama lidzalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya yang kita inginkan agar kita hidup dengan ibadah dan mati pun kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seseorang yang menutup hidupnya dengan ibadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dengan husnul khatimah, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Kapan kau tutup hidupmu dengan amalan terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang akan mewarisi surganya. Dan sebaik-baik kita tutup hidup kita ini dengan kalimat la ilaha illallah, mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa kata Nabi yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, aku jamin dia akan masuk surga. Tapi subhanallah, kalimat la ilaha illallah pak, mudah diucapkan dia kan, kita mengucapkannya tanpa mengatupkan bibir, tanpa harus mengatupkan bibir, la ilaha illallah itu dibuat semudah mungkin, ya kan, ucapan la ilaha illallah itu supaya apa? Supaya kita mudah mengucapkannya ketika sakaratul maut. Lisan ini mungkin sudah kaku, lisan ini mungkin sudah tak berdaya lagi untuk mengucapkan apa-apa, tapi la ilaha illallah Allah permudah itu. Tapi subhanallah, bersamaan dengan itu sedikit orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dia mau meninggal. Makanya ada pak, seorang ustaz pernah bercerita, ustaz ini dia menangani orang-orang yang apa namanya di rumah sakit, untuk menuntun dia orang-orang yang mau meninggal sakaratul maut supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Dia bersaksi pak, kata dia, dari 1000 orang yang saya tangani, yang saya sudah jumpai, yang sudah saya tuntun, hanya 70 orang yang saya catat sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Dari berapa orang? Dari 1000 orang pak. Jadi cuma 7% yang sempat mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal. Sudah dituntun, sudah ditalqin, tapi lisannya kaku, tidak bisa berucap. Sementara itu tanda husnul khotimah. Subhanallah.
Kalau hari ini mantap la ilaha illallah kita, sekarang ini ribuan kali kita bisa ucapkan la ilaha illallah itu. Tapi ujian terbesarnya di saat sakaratul maut, mampukah kita menutup hidup kita dengan itu? Masih tanda tanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit orang yang dapat taufik untuk bisa menutup hidupnya dengan kalimat itu. Kita memohon kepada Allah supaya hidup kita ditutup dengan la ilaha illallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu dari ditentukan dari bagaimana kita mengisi hidup kita di masa sekarang ini. Harus tahu apa tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, harus motivasi terbesar kita di dunia ini, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sekali lagi, seseorang di dunia ini bekerja, silakan melakukan aktivitas keseharian, makan, minum, tidur, berolahraga, bersenang-senang, silakan. Tapi jangan sampai agama, akhirat kau nomor dua. Jangan sampai agama, akhirat kau kesampingkan. Sungguh merugi, Pak. Orang-orang yang seperti ini, yang dia lebih mengutamakan dunianya ketimbang akhiratnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan dan cita-cita terbesarnya. Perhatikan ini. Akhirat menjadi cita-cita terbesarnya dia. Apa yang terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan jadikan kekayaan itu senantiasa berada di dalam hatinya. Ketika akhirat menjadi cita-cita terbesarnya, kekayaan Allah akan kumpulkan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Kemudian Allah akan kumpulkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raqimah. Kemudian dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk kepada dia. Hina di hadapan dia. Itu kalau orang menjadikan akhirat cita-cita terbesarnya. Ini kata Nabi, Pak. Bukan kata saya. Ini kata Nabi kita Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, "Wa man kanatid dunya hammahu." Tapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, apa yang terjadi? Ketika kau jadikan dunia cita-cita terbesarmu, ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matamu. Kau akan selalu jadi orang miskin. Kau akan selalu jadi orang fakir ketika dunia menjadi cita-cita terbesarmu hidup di dunia ini. Ini para jamaah sekalian, tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas, sebesar apapun gajinya, sebesar apapun pendapatannya, sebesar apapun penghasilannya, tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Itu cita-cita terbesarnya ternyata hidup di dunia ini. Allah akan jadikan kefakiran di hadapan kedua pelupuk matanya. Tidak cukup sampai di situ, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya, berantakan. Tidak ada yang selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, illa ma kudiralah. Padahal dunia itu tidak datang kepada dia kecuali apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian orang, Pak, berpikir begini. Dikiranya dengan dia beribadah, memperbanyak ibadah, itu akan menghalangi dia daripada dunianya. Berkurang rezekinya ketika dia harus menyetop urusan dunianya untuk sholat, untuk beribadah. Oh, bagaimana kita mau meneruskan dunia kita ini, mau bekerja kalau kita sempatkan diri untuk sholat? Nah, dikiranya rezekinya akan dipotong dengan apa? Dengan dia beribadah, dengan dia sholat. Subhanallah. Justru, Pak, dengan kita menyempatkan diri kita beribadah kepada Allah, disitulah kunci rezeki kita. Makanya dalam ayat yang sebagian orang sebut ayat ini dengan ayat 1000 dinar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Ini ayat mungkin sering kita dengarkan, sering juga dibacakan. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar dalam urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini ayat sering kita dengarkan, sering dibaca, tapi subhanallah terkadang kurang diyakini. Ini Allah yang bilang, Pak. Artinya apa? Jangan khawatir, rezekimu itu akan Allah cukupkan. Tidak ada orang-orang yang jatuh miskin gara-gara dia menjalankan ibadah sholat lima waktu atau sibuk dengan agamanya. Tidak ada sejarahnya dan ceritanya seperti itu. Justru sebaliknya, Allah akan mudahkan urusanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus ada pada diri kita. Dan takwa itu tidak lain kita kerjakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kita beribadah kepada Allah, kita beramal karena Allah, dan kita tinggalkan maksiat kepada Allah. Itulah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka makhluk manusia ini, mereka adalah makhluk yang mulia. Allah sebutkan kan dalam Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Manusia itu indah, luar biasa penciptaan Allah ini. Makanya kalau kita mau melihat kehebatan ciptaan Allah, tidak usah jauh-jauh. Allah katakan dalam Quran, wa fi anfusikum afalatu basirun, pada diri-dirimu sendiri, lihat anggota badanmu, tidakkah kau perhatikan betapa hebatnya mata ini, betapa hebatnya lidah ini, betapa hebatnya pendengaran ini. Itu luar biasa. Allah ciptakan, Allah berikan gratis untuk kita. Wa fi anfusikum afalatu basirun. Kemudian Allah katakan tentang manusia, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu, wa hamalnakum fil barri wal bahr, kemudian kami angkut mereka di darat dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, kemudian kami beri rezeki kepada mereka dari harta yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas penciptaan sebagian yang lain, kami lebihkan mereka beberapa derajat. Itu manusia, Pak. Tapi ingat, manusia itu makhluk yang mulia ketika mereka mampu menjalankan tujuan mereka diciptakan. Apa itu? Beribadah. Kapan mereka tidak mampu menjalankan tujuan ini, maka manusia yang tadinya makhluk yang mulia bisa menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Allah sebutkan ayatnya, Pak, dalam Quran. Allah sebutkan ayatnya dalam Quran. Orang-orang yang tak beriman, yang kafir, yang tak beribadah kepada Allah, Allah katakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Bayangkan, yang tadinya manusia tinggi, yang sampai malaikat iblis disuruh sujud kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam, mereka makhluk mulia. Tapi ketika mereka keluar dari maksud ini, Allah katakan apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Apakah seperti? Oh, ternyata tidak. Di bawah lagi, balhum adhol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Bayangkan, ketika manusia keluar dari maksud dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Maka ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sadarilah apa tujuan kita diciptakan. Tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ini maksud kita, ini tujuan kita, maka seluruh potensi yang kita miliki, kerahkan dia untuk beribadah. Jangan khawatirkan dunia kita, Pak. Dunia tetap kita kejar, tetap kita raih, tetap kita kerja, tetap kita usahakan. Tapi jangan sampai duniamu membuat kamu lupa dengan akhiratmu. Jangan sampai itu. Dunia hanya fasilitas yang menopang, mendukung kita untuk kita bekerja untuk akhirat. Sadar ini. Nah, karena itulah maksud tujuan kita diciptakan. Kalau kita paham ayat surat Az-Zariyat 56 itu, luar biasa. Manusia ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul beribadah. Makanya kita ini kan ibadullah.
Ibadullah, kita ini Abdullah, hambanya Allah. Apa itu hamba? Hamba itu dari kata abdun. Abdun itu artinya budak, yang hina, rendah. Makanya dari kata apa namanya ta'abbada, ya ta'abbadu, muta'abbid, itu orang yang menghinakan dirinya. Ulama mengatakan abdun, ya, sebab dia bermakna tadallul wal khudu, seorang yang merendah. Dalam bahasa Arab, kalau orang Arab berkata begini, tariqun mu'abbad, jalan yang diperhamba. Maksudnya apa? Jalan itu sering diinjak-injak, Pak. Makanya disebut muta'abbad. Tariqun muta'abbad, jalan yang karena dia hina, diinjak dia, terus diinjak. Hamba seperti itu. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan, maka jangan sampai kita salah, jangan sampai kita keliru. Kita sering tahu, kita hafal ayatnya mungkin, bahkan kita sering dengarkan, tetapi aplikasi dalam kehidupan kita mungkin masih kurang. Sering kita dibuat lalai, sering kita dibuat lupa. Mudah-mudahan dengan peringatan ini bisa menjadi pengingat bagi kami pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.